splendid. And the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town. And the buses have been packed, double-decker buses lining up outside. Coaches have carried thousands of away supporters here. Oke, sekarang akan saya ajari cara update FIFA World Cup 2022 di PES 2021 atau PES 21 untuk PS4, PS5 versi ori ya. Kalau versi hand kayaknya nggak tahu udah keluar atau belum. Kalau untuk PS3 masih proses edit ya, itu kan ada gembok sama big box. Tapi kayaknya Big Box udah keluar, nanti tunggu aja ya. Jadi ini yang versi PS 21, PS4, PS5 yang original ya. Oke. Buat teman-teman ya, ini sudah saya tes dan berlaku untuk option file yang dari saya. Kalau option file dari bukan, maksud saya bukan dari saya enggak tahu bisa atau enggak, tapi kalau yang dari saya sudah saya coba dan berhasil. Jadi buat teman-teman yang sudah update sebelumnya ya, silahkan sediakan flash disk ya, atau teman-teman yang sudah pernah order flash disk dengan saya itu kan nanti ya, ini flash disknya ya. Kalau teman-teman misalkan mau update ya, ini flash disknya. Itu flash disk, di dalam flash disknya kan ada folder WPES. Itu dihapus aja, hapusnya ya harus lewat PC atau komputer atau laptop ya, maksud saya gitu, dihapus ya. Kemudian linknya yang khusus updatean Piala Dunia 2022 Qatar ini, teman-teman nanti download di Instagram saya. Tidak saya taruh di deskripsi karena berbahaya, karena saya sudah pernah sebelumnya taruh di deskripsi malah kena banned dari YouTube. Saya nggak tahu kenapa masalahnya. Jadi teman-teman kalau belum punya Instagram atau belum follow Instagram saya, follow dulu Instagram saya. Nanti linknya ada di profile Instagram saya. Ya, saya taruh di situ. Paham ya? Jadi langsung menuju ke Instagram saya, download ya. Kemudian hasil downloadnya diekstrak ya. Setelah diekstrak, kemudian menjadi folder WPES. Nah, folder WPES-nya itu di copy pastikan ke flash disk ya. Kalau buat teman-teman yang sudah pernah beli updatean option file sebelumnya, dihapus kemudian diganti dengan yang updatean Piala Dunia ya. Tapi untuk yang sebenarnya option file saya ini semuanya gratis, nggak usah bayar, free ya, tinggal download aja. Nah, sekarang ikutin cara update-nya saya ya, ikutin dengan seksama. Kalau nggak ikutin dengan persis nanti nggak jadi ya. Oke, kalau sudah tancepin option filenya atau maksud saya flash disknya yang sudah ada isinya option file Piala Dunia Qatar ke PS4 Anda ya. Oke, kalau sudah langsung menuju ke sini, ke setting.
kemudian ke edit, kemudian ke import ekspor. Jadi gini teman-teman ya, ini untuk update-annya hanya dapat 31 negara. Karena kenapa? Negara Kanada di Konami nggak ada, jadi hanya dapat 31. Ya lumayan ya. Terus untuk jersey sudah saya bantu update-kan, sama sebagian pemain sudah saya update-kan. Nah nanti kalau ada yang belum update, teman-teman update sendiri, nanti saya ajari cara update-nya ya. Tapi ini nanti saya kasih bonus Itali ya, ada jersey baru Italinya. Oke. Setelah itu teman-teman langsung ke delete image. Ke bawah strip S. Nah, jangan centang atas tapi centang bawah ini ya, yang delete select image. Select. Oke. Kemudian geser, cari nomor sini ya, langsung aja ke bawah terus, ke bawah terus ya, ke bawah terus ke 588. Nah ini ya, mulai Algeria home pesuni, teman-teman centang ya, centang 588 terus, centang terus ya ke bawah terus terus terus. Oke, centang semua terus ya, pokoknya 58 terus, maksud saya berurutan 600 602 603 ya, terus ikutin ya, centang terus jadi biar enggak tabrakan ya. Ini karena Konami sudah tidak enggak update lagi ya, kita update-nya manual ya, kecuali FIFA 23 update-nya otomatis dari EA, itu enaknya FIFA. Tapi karena berhubung PES masih banyak peminatnya, apalagi untuk rental ya, mau enggak mau kita harus update secara manual seperti ini ya. Ya, tapi untungnya jersey pun masih bisa diupdate. Cuma ada kekurangannya, yang official seperti jersey kiper itu nggak bisa, ya. Itu nggak bisa diotak-atik. Jadi kita hanya nambahkan aja untuk jersey baru Piala Dunia Qatar, ya. Soalnya kemarin waktu saya post di Instagram, kok jersey kipernya masih yang lama. Ya memang nggak bisa diotak-atik lagi, udah dikunci sama Konami ya. Untuk pemainnya juga nanti teman-teman sebagian update sendiri ya, tapi ini sebagian udah saya bantu update ya. Lek ngupdate KB kesel aku rek. Iki ae sampai gak turu iki mau. Tadi pagi baru tidur jam 6 saya ngotak-ngatik jersinya ini. Sorry kebablasan. Kebablasan rek ini. Kebablasan. Ya ini biar teman-teman juga tahu. Jadi sampai ini. Jadi mulai nomor 588 sampai 710 ya, Uruguay GK 2122 ini loh. Ya dicentang ya. Wis ya, paham ya. Setelah itu tekan bulat. Ya, tekan bulat back, tekan OK ya. Jadi ini dihapus dulu yang ini. Sret. 123 data ya. Oke, ya, delete sukses. Nah, kalau sudah sukses, jangan lupa save. Ini sering kelupaan ya. Back dulu. Oke, di save ya. Ikutin cara saya ya, nonton jangan di skip ya, gak usah pelit kuota ya, nggak mahal nonton ini ya, gratis lagi ya kan. Saya bantu update kan ini, nggak bayar, free ya. Kalau masih kurang yakin tekan yes lagi, di save lagi. Oke ya. Oke, setelah itu baru ke impor ekspor lagi. Nah, langsung ke import team.
Ya, oke. Ya, ini kan kebaca tadi kan flash disknya. Oke. Nah, tekan kotak. Ya, biar kecentang semua. Kemudian tekan atas sendiri ini X. Ini dicentang, centang ya. Oke. Dikit, cuman 32 file aja. Jadi Kanada tadi tak ganti Itali dengan jersey baru dan sebagian pemain baru gitulah ya. Nanti saya ajarin cara edit pemainnya ya. Oke, udah selesai ya. Tekan aja oke. Nah, kan pasti berhasil. Makanya saya bilang kalau option file yang bukan dari saya enggak tahu apakah bisa apa enggak. Kalau dari saya yang sebelumnya pasti bisa, pasti jadi. Ya. Sekarang back, jangan lupa di save ya, di save lagi. Itu pasti itu wajib ya. Itu sering kelupaan. Oke. Okay. Ah, oke. Okay. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat teman-teman ya hasilnya. Jadi kalau mau lihat yang khusus Piala Dunia mau enggak mau ke negara ya, beda dengan FIFA 23 kan ada menu tersendiri gitu kan. Kalau PES karena sudah dikunci ya, enggak bisa kasih menu sendiri, karena kalau misalkan mau khusus Piala Dunia kita harus mengorbankan beberapa kompetisi, itu sayang banget ya, karena ini paling sebulan. Nah, oke, sekarang kita lihat yang Eropa. Yang pesertanya Piala Dunia kan kayak Prancis, ya kan? Kemudian coba ke Argentina boleh ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau mau update jersey-nya harus jersey ketiga sama keempat, ya. Nih, strip. Ini kan masih jersey yang lama. Nah, itu geser ke situ. Geser ke situ. Ini home-nya, geser yang ketiga. Ketiga. Nah, ini jersey yang 2022. Itu ada patch-nya apa namanya itu? Juara sebelumnya kan, Piala Dunia sebelumnya Prancis. Ini yang jersey home-nya. Wah, lumayan ya. Oke. Kemudian kalau yang Argentina yang jersey ketiga sama keempat. Nah, ini udah update. Di lengannya pun juga udah ada patch-nya Piala Dunia. Nah, ini jersey away-nya. Oh ya, yang Argentina. Ya, oke, seperti ini. Ya, wis lumayan lah. Untuk pemain-pemainnya juga sebagian udah saya update-kan. Nah, jadinya kayak gini. Ya. Ya, ini kan masih jersey yang lama. Jadi harus ke jersey ketiga ya sama keempat. Nah, seperti ini ya. Ini jersey ketiga sama keempat. Kalau pemainnya enggak update, nanti saya ajarin cara update-nya. Oke. Okay. Ya. Kemudian kita lihat yang lainnya. Ini ketiga. Nah, ini jersey Piala Dunia 2022. Ya. Nah, oke. Okay. Pemainnya kalau nggak update saya bilang nanti edit sendiri, saya ajarin ya. Oke, sip ya jersey-nya. Nah, ini bonus Itali, bonus tak kasih bonus. Satu lagi siapa ya? Belanda. Nah, ini Belanda. Ya. Belanda, oke. Di sini kalau jersey Itali yang baru yang ini. Yang ketiga. Ya, ini kalau Belanda yang ketiga juga. Nah, ini ya bonus Itali jersey baru 2022. Oke, kemudian kita lihat yang lainnya Afrika. Ini saya suka paling Afrika ya. Kamerun ini keren banget ya. Sama Ghana. Kamerun ini jersey barunya ini keren banget. Wah, keren ya. Ya, ini jersey home away-nya juga keren ini. Nah, ini dia jersey Kamerun sama Ghana. Nah, ini kan masih jersey sebelumnya. Kita geser ketiga. Lah, kalau Uruguay ini yang sudah update terbaru. Ya.
Nah ini ya, ya pemain Brasil Gabriel Jesus sudah saya masukkan lah. Jadi kalau ada yang kurang teman-teman edit sendiri ya. Oke, itu aku pemainnya Korea juga nggak saya update. Ah ini nanti teman-teman edit sendiri ya. Nah Qatar Korea ya. Itu apalagi ini sudah update juga ya. Saudi sama Australia untuk jersey-nya, untuk pemainnya nanti teman-teman edit sendiri lah ya. Oke, kemudian lainnya ini Belgia, ini harus dirubah dulu. Jadi kalau pas main ketiga ya, ketiga. Oke. Nah, ini Belgia sama Wallace ya. Yang keempat seperti ini. Nah, ya. Ini. Oke. Nah, ini sudah update ya. Waduh, keren ini. Ya. Jersinya keren-keren sih, kalau Afrika malah keren-keren jersinya. Oke, selanjutnya saya ajari edit pemainnya ya. Edit pemainnya. Nah, kita lari ke setting edit ya. Kemudian ke national team selection. Nah, kita coba ke Inggris ya. Jadi jangan ke sini teman-teman ya, jangan ke transfer, tapi ke national team selection. Kita ke Eropa, coba kita cek Inggris, England. Nah, ini untuk pemainnya. Nah, kalau mau biar cepat tekan segi 4 shot ini. Nah, kita rubah ke ini position ya, position. Oke. Nah, kita lihat untuk center forward ya, atau strikernya. Kalau saya lihat di sini, teman-teman cek di Google lah ya, kan bisa kan pemain Inggris siapa ya, pemain Inggris Piala Dunia itu siapa, kan pasti ada semua. Calvert-Lewin ini kan nggak ada ini ya. Ya, si Calvert ini kan nggak ada. Kemudian kita ganti Wilson ya. Ini diarahkan sini aja, tekan X. Kemudian ke change squad ya. Nah, atas sendiri ini. Nah, kita tinggal cari Wilson. Ya, kita cari Wilson. Wilson. Nah, ini ya. Kalium Wilson. Nah, udah tinggal tekan X, confirm, yes. Nah, sudah otomatis sudah pindah. Caranya seperti itu ya. Jadi semua negara kalau merubahnya atau ngedit pemainnya, mindahinnya seperti itu, ya. Oke. Jangan lupa setelah itu, setelah dipindah ya di save ya. Jadi biar update. Kalau nggak di save, yang nggak update nanti. Oke, jadi caranya seperti itu tadi teman-teman ya. Ikutin dengan persis ya. Nonton sambil praktek ya. Jangan pelit kuota ya, karena ini gratis. Dan ingat, ini saya coba hanya untuk option file saya. Yang teman-teman sebelumnya sudah pernah pakai pasti jadi. Kalau option file yang bukan dari saya nggak tahu bisa atau enggak, karena saya nggak pernah nyoba ya, karena memang saya nggak punya option filenya. Oke, silakan mencoba, semoga berhasil. Dan untuk teman-teman pengusaha rental, semoga rame. Oke, kita ketemu lagi dengan video selanjutnya.